truk trailer pau bawa isoteng sulit ditanjakan bersyukur. Waduh, sepertinya mau habis napas ini ya. Aduh kan ganteng bori ringan. Woi, rame kali. Dan itu kernetnya. Ini juga ada 3 unit truk khusus oranye dari GMT Grand Mestika Trans. Melewati tanjakan Bukit Kodok di sore, di sorong terus sama Isuzu ELF. Kena goyang sekali. Bus. Sorong terus. Mantap ini, pasukan apa GMT? Halo! Oke, mau oke. Yo! Lain. Udah ganti. Oke, mau oke. Konvoy mantap, mantap. Main Hino. Woi, terpantau rame truk-truk yang berlewatan dari tanjakan Bukit Kodok di pagi hari ini. Wah, di paling belakang ada truk Kalimantan. Terus. Pasukan truk khusus oranye semua ini, ha. Dan sepertinya truk Kalimantan ini menggunakan jalur sebelah kanan ini, ha. Wes, sor terus. Lanang garang. Bawa isoteng selip di tanjakan bersyukur. Waduh, hati-hati bang, guys.
Sepertinya mau habis napas ini ya. Aduh. Aduh kan, betul kan habis napas. Ibarat sering ngoper-ngoper di apa ini tanjakan. Wow. Oke. Okay. Akibat sering ngoper gigi di tanjakan, masuk lagi Purbajaya, disorong terus. Dan ini ada dua unit truk trailer pemain Hino 500 melewati tanjakan Bukit Kodok di siang hari. Wow, mantap mantap. Dan di belakang lagi ada Anugrah Mandiri Transport. Wow, ganteng ganteng. Bori ringan. Woi. Tuan Ugra Mandirinya. Sorong terus. Woi. Wah, di belakang satu lagi. Wih. Barus. Dan kernanya pun langsung turun ini ha, mengganjal. Aduh. Wah, katanya kernetnya ganjalnya kena tindih ban. Oh, ambil ganjalnya dia mau langsung ngetrek. Sepertinya ini Ibu Indah Berlian Utama. Waduh, guys. Hampir kena. Wow. Bahayanya inilah risiko-risiko jadi kernet ini. Ganjalnya tadi lompat. Oh. Waduh, kali kernetnya. Ini truk apa nih? Dua ini truk soren. Oh, truk tangki CPO. Awas, kanter. Pelan, pelan, pelan. Oh, terpantau ramai truk-truk yang akan melewati tanjakan Bukit Kodok di siang hari ini. Oh, udah terasa sekali bawa kain klos. Wow, ramai kali. Waduh. Terpantau ramai. Hati-hati, hati-hati.
ikutkan di CPO. Masuk masuk. Masuk masuk semua, masuk masuk masuk. Oke. Dan ini yang kedua kali dicoba. Setelah yang pertama tadi gagal menanjak. Dan kernet pun sudah naik. Ibu Indah Berlian Utama. Dan kernetnya pun masih membuka pintu, mengantisipasi apabila gagal menanjak lagi. Dan kernet langsung turun untuk mengganjal. Dan akhirnya pun berhasil, mantap. Truk Pusu Oren, pemain 6x2, selip di tanjakan Bukit Kodok. Kernet langsung turun, mengganjal. Waduh, mana ganjil semalam ya? Bang, ini ganjil bang! Wow, bang! Ganjil! Ini bang, bang! Ini kiri! As mau kereta! Yang pancangan truknya. Oke. Dan ini juga ada satu unit dump truck Puso menarik truk Puso coklat. Sepertinya ini bantu napas dari bawah. Dan kernetnya pun tadi sudah gantung di sebelah kiri, mengantisipasi lagi apabila gagal nanjak. Ditarik terus. Dan itu kernetnya sudah gantung.
Dan ini juga ada satu unit truk tangki CPO melewati tanjakan Bukit Kodok di pagi hari. Wah, masuk lagi dump truck musuh membawa apa ini? Pasir. Beriringan melewati tanjakan Bukit Kodok. Terus, sorong terus. Oke, masuk. Hei, disorong lagi sama mobil mewah ini, ha. Awas. Lagi dua unit truk trailer membawa apa ini, paku bumi, melewati tanjakan Bukit Kodok di pagi hari. Dewa siluman berandal tua, mantap lah. Lagi Toba Transjatera. Paku bumi, wow. Ini muatannya ini, ha. Masuk lagi pemain Hino 500. Wes. Oke. Masuk terus. Hino 500. Puso Oren pemain 6x2 melewati tanjakan Bukit Kodok di pagi hari. Slow tapi pasti. Wes, di belakang lagi ada truk Puso Victor, gantengnya wop menyalip dari sebelah kiri. Wes, disorong terus. Wes, waduh, dapat juga wah. Wow, persaingan yang sangat ketat. Disorong terus sama dump truck Puso Intercooler, ha, masuk. Dan di belakang juga ada HDL 136 PS. Masuk lagi pemain Hino. Selalu terdepan. Lancia. Ini dia HDL 136 PS. Gardo.
sama Ude Kuster. Wuh, mantap, mantap. Angin salju. Erosi asmara. Putra Samosir. Terus, asap mulai ngebul. Trailer membawa apa ini, peti kemas. Langsung kena kedipan manja. Oke. Mantap. Masuk lagi truk Fuso 6x2 kalau nggak salah ini ya. Wah, kena goyang sekali ya dari belakang. Wah. Hai, slow tapi pasti nih ya. Lebih baik cari aman daripada cari masalah. Lebih baik masuk satu daripada ngoper gigi di tengah tanjakan. Bus. Sama Koldisel, dan di sebelahnya ada Hino TI. Putra Samosir Kaholongan. Lagi pemain Hino Losba. Oke, Mulana. Halo, oke. Masuk lagi dump truck Fuso. Dan muatannya pun sudah ditutupi dengan terpal. Netes. Wah, masuk terus mobil pribadi. Dan itu ada truk sawit. Ayo semangat. Di belakang lagi ada Hino. Masuk terus.
tak dua tutup. Ini ada lagi truk trailer Hino membawa apa ini? Paku bumi. Terus sorbros. Toba Transjatra. Hino dan di Bukit Kodok dan sekitarnya cuaca terpantau panas. Oke. Malah dan ini ada lagi truk pusoren pemain 6x4 CP JSA Jasa Sahabat Abadi. Hari ini banyak trailer-trailer yang berlewatan dari tanjakan Bukit Kodok. Guys. Seperti. Ayo terus, semangat. Sama Audi Quester. Tangki CPO. Sorong terus. Wus. Dua unit pemain truk ini. Hino 500. Alfati GT. Manuk. Ditempel terus sama apa nih? Kanter.
unit, tiga unit truk trailer. Dua unitnya lagi apa ini membawa isoteng, yang satu lagi apa ini bawa besi-besi. Wow, mantap mantap, raja seorang. Wow, disorot terus. Waduh, oke. Nah, Marlboro Kultum, baru. Oke, mau oke. Ini satu lagi mah. Mantap, mantap. Wah, jumpa lagi trailer. Oke. Oh, dibawa gagal nanjak. Masuk lagi truk Kino. Dan di belakangnya ada truk Soren. Masuk lagi dua unit truk apa CVO Citra Grand Musika Trans. Wow, dan ini juga ada truk FAU. Masuk lagi truk apa ini, truk Puso. PT Sinar Adestro Mandiri. Terus pemain Hino. Storm Bros. Cuaca terpantau sangat panas di Bukit Kodok dan sekitarnya. Halo. Wah, terpantau ramai juga ini dari arah atas.